menyiapkan petugas-petugas yang terampil untuk itu, tentunya bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Kesrem, dan dukungan dari Rumah Sakit Kesrem ini sangat besar, dan juga ada petugas-petugas yang ada di puskesmas yang ada di Kota Lhokseumawe. Vaksinatornya hari ini yang telah kita siapkan dan akan terus kita tambah 19 orang. Kota Lhokseumawe termasuk dari Rumah Sakit Kesrem. Di kuotanya satu hari ini kita mendapat kuota dari Dinas Kesehatan Provinsi. Siap, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan puskesmas yang ada mempunyai tempat untuk menyimpan vaksin. Dan jumlahnya cukup untuk menampung vaksin yang diperuntukkan di Kota Lhokseumawe nanti berapapun kuotanya. Dengan ketentuan yang diberikan kepada kami adalah tenaga nakes, tenaga kesehatan. Masuk juga orang-orang yang bekerja di fasilitas kesehatan walaupun dia bukan nakes. Setiap yang telah dinyatakan lulus, yang dikeluarkan izin oleh pemerintah, tentunya dia pasti aman untuk digunakan. Jadi kepada masyarakat, kita himbau tidak usah percaya terhadap isu-isu yang tidak benar. Pemerintah sudah pasti akan mengutamakan keamanan dan keselamatan bagi warganya. Kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe mengadakan simulasi vaksinasi ya, untuk langkah menuju vaksinasi beneran kepada tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Tahap pertama petunjuk dari Menkes itu untuk nakes, kemudian kalau sudah semua nakes divaksinasi, dilanjutkan lagi kepada pegawai pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan lagi ke masyarakat umum. Ya, paling tidak kami sebagai tenaga kesehatan di sini sudah siap bagaimana mekanismenya. Kalau memang sesuai dengan aturan yang dari pemerintah ya, kan gelombang pertama adalah tenaga kesehatan. Tentunya semua tenaga kesehatan yang berada di Lhokseumawe ini harus, ya. Itu adalah gelombang pertama. Lalu gelombang kedua pegawai pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan, termasuk TNI Polri. Ya. Baru nanti gelombang tiga masyarakat kecilnya ya. Yang sudah memang sosialisasi sudah diberikan kepada kesehatan. Nah, kami memang sedang proses memberikan sosialisasi kepada prajurit dalam apel-apel pagi. Kami jelaskan bahwa kita termasuk gelombang kedua yang akan diberikan vaksin. Memberikan gambaran kepada tenaga kesehatan kita bagaimana itu mekanismenya pelaksanaan pemberian vaksin. Ketika vaksin nanti sudah tiba dan sudah dinyatakan ya oleh pemerintah sudah resmi, kita akan mulai. Iya, harus sudah siap. Oke ya.